Subhanahu wa Ta'ala, atau selalu kita bersyukur dengan kondisi apapun, berarti inilah yang terbaik untuk kita. Salawat serta salam selalu kita berikan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Ibu Eni Sudarwati, narasumber kita hari ini, dan juga Pak Yonatan, Pak Yu, panggilannya Pak Yu. Dirha Yonatan Raharjo. Nah, selamat datang di SMP Negeri 1 Dander. Ini kondisi sekolah kami, Ibu, Bapak. Ini berapa kali ya, Bu? Okay. Ini SMP Negeri 1 Dander. Jangan salah, di wilayah Dander ada 2 SMP, tapi yang satunya memilih nama ikut Bojonegoro SMP 3, Bojonegoro atau dulu SMP Master. Ini SMP Negeri 1 Dander, walaupun berdirinya lebih muda dibandingkan SMP 3 Bojonegoro, tapi kita di nomenklaturnya SMP Negeri 1 Dander. Selamat datang dan terima kasih kami sampaikan sudah mengeluarkan waktunya jauh-jauh, sudah menyempatkan untuk bisa menghadiri undangan kami, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Dalam kami menyambut, mohon untuk dimaafkan. Ibu, Bapak narasumber yang kami hormati, Di pelatihan ini, mungkin pelatihan yang pertama yang kami lakukan, tentu ada banyak kekurangan, tetapi pada hari ini kita mulai kegiatan berkaitan dengan literasi. Ini secara umum literasi itu kan garis besarnya hanya menulis dan membaca, tetapi saat ini berkembang dari menulis dan membaca bisa dibawa kemana-mana. Ada yang saat ini di Bojonegoro perbuknya berkaitan dengan muatan lokal bahasa Jawa dan literasi digital. Ada literasi digital, tapi kan tidak sekedar menulis dan membaca secara sempit. Pada hari ini pelatihan literasi yang kami adakan, tentu harapannya adalah ada output dan juga produk yang bisa dihasilkan setelah pelatihan ini, bisa dari anak-anak maupun bisa dari Bapak Ibu. Tentunya nanti mohon untuk dimotivasi anak-anak, bagaimana bisa menuangkan apa yang menjadi pemikirannya, menjadi imajinasinya, bahkan pengalaman-pengalamannya ini bisa dituangkan dalam bentuk tulisan. Karena Bu Emi ini luar biasa, sudah malang melintang di dunia penulisan, sudah terkenal, ini levelnya sudah nasional. Dan juga Pak Yu sudah tidak perlu diragukan lagi di dunia perbukuan, punya penerbit yang tentunya nanti bisa memfasilitasi anak-anakku semua maupun juga Bapak Ibu guru bisa mengembangkan kemampuannya, bisa menjadi lebih baik lagi. Mungkin bahkan sudah ada, tapi memulainya dari mana tentu motivasinya juga perlu motivasi. Betul, jadi motivasi, karena asalkan ada kemauan, insya Allah nanti ada jalan tersendiri yang bisa dilalui. Jadi harapan kami anak-anak di
bisa mendapatkan bagaimana cara menulis yang baik dan juga bagaimana bisa memotivasi dirinya. Kalau dari Bapak Ibu narasumber nanti akan memotivasi anak-anakku dari pihak luar eksternal, tapi yang lebih penting adalah bagaimana anak-anak bisa memotivasi dirinya sendiri, bisa tergerak sehingga nanti bisa menghasilkan produk dalam bentuk buku yang tentunya itu bisa menjadi kenangan yang luar biasa. Apapun itu nanti, ilmu baik itu juga motivasi anak-anak bisa mengikuti pelatihan ini dengan baik, terbuka, ditanyakan apa yang memang perlu ditanyakan, tidak perlu takut, karena dari keterbukaan, dari keberanian mengungkapkan nanti akan bisa menjadi tulisan yang lebih baik dari sebelumnya. Kami sampaikan terima kasih yang tentunya tidak terhingga untuk Bapak Ibu narasumber. Mohon nanti bisa dimotivasi anak-anak dan juga ya teknik-teknik menulis yang baik, yang benar, sehingga nanti bisa diterapkan dan diimplementasikan anak-anak maupun Bapak Ibu guru di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMPN Negeri 1 Dender, Bapak Abdul Ghofur MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu guru beserta siswa-siswi SMPN Negeri 1 Medan. Alhamdulillahirabbil alamin atas izin Allah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita mendapatkan syafaatnya. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran seluruh peserta di pelatihan literasi ini. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara pelatihan literasi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan kepala sekolah. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang keempat, penutup atau doa. Acara yang kelima, dilanjutkan materi literasi. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang memandu lagu saudari Kania Naswa. Kepadanya kami persilakan. Hadirin dimohon berdiri. Jadi pandu
Terima kasih kami sampaikan. Berikutnya sambutan Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Abdul Ghafur MPD, kami persilakan. Depan, di itu kata depan, ya. Jadi di depan itu ada berapa kata? Dua. Ya, ada dua. Nah, itu berapa kata? Dimakan. Satu. Lalu di yang dimakan itu di merupakan awalan, bukan kata depan. Ya, di rumah awalan atau kata depan? Di kata depan. Di minum kata depan atau awalan? Awalan. Jadi nanti kalau ngetiknya salah disambung menjadi pisah dan sebagainya akan dikembalikan. Ya, nomor tiga. Nomor satu apa tadi? Jangan sampai. Nomor dua? Jangan sampai jalan. Nomor tiga? Jangan salah tanda baca. Apa misalnya akan dibaca? Koma, titik, tanda seru,